Ninjak Poean Munggaran Kampanye Pilkada Kabupaten Bandung, pasangan calon Bupati Tur Wakil Bupati Nomor Undi Tilu, Dadang Supriyatna Turta Syahrul Gunawan, nampak amanat katut kontrak politik jeng forum konstituen, patali jeng rancang pembangunan jangka menengah daerah versi rahayat. Sajeroning kitu pasangan calon nomor undi hiji, Nia jeng Usman ngalakonan safari, kasa jumlahing pausahaan media di wilayah Kota Bandung. Hambalan kampanye dina Pilkada Kabupaten Bandung anuges di Petembeyan dimanfaatkeun ku pasangan calon Bupati Tur Wakil Bupati Bandung pikeun ngalakonan safari politikna. Dina poe munggaran kampanye, pasangan calon Bupati Tur Wakil Bupati Nomor Undi Tilu Dadang Supriyatna Katut Sahrul Gunawan nampak amanat tur kontrak politik jeung forum konstituen patali kana rancang pangwangunan jangka menengah daerah versi rakyat anu disorang di Lelewak Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, dengan melihat positif tentunya ada suatu penghargaan dari pemerintah daerah ke depannya supaya masyarakat diajak bicara. Supaya menanyakan apa menjadi harapan dan keinginan, bukan secara personal atau secara lain-lain, bukan kebutuhan kondisional, tetapi secara makro kita lihat apa yang menjadi kebutuhan dasar di masing-masing daerah. Saya kira saya sangat apresiasi kepada forum konstituen ini yang sudah mempercayakan pasangan gas sehingga nanti akan terjadi kolaborasi apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Sejalan itu pasangan calon Bupati Turta Wakil Bupati Nomor Undi Hiji Nia Agustina Usman Sayogi ngelakonan safari politik ke sejumlah perusahaan media massa di wilayah Kota Bandung. Eta safari teh dilakonan selaku jenglengan komitmen sinergi antara media jeung pemerintah kabupaten. Juga mempererat ukhuwah silaturahmi, bahwasannya kita tidak bisa besar tanpa media pun kita juga bisa apa namanya harus tidak boleh alergi terhadap input atau saran-saran positif atau saran membangun dari teman-teman media. Ini semata-mata untuk lebih mengedepankan informasi yang disampaikan agar lebih proporsi. Dina poean munggaran kampanye kakara dua pasangan calon Bupati Tur Wakil Bupati Bandung anu katiten ngalakonan kegiatan kampanye. Sakumaha anu geus kabewarakeun samemehna dina Pilkada Kabupaten Bandung, KPU nyindekeun tilu pasangan calon Bupati Tur Wakil Bupati Bandung, nyaeta pasangan Nia Usman kalawan nomor undi hiji, Yana Atep pikeun nomor undi 2, Turta Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan pikeun nomor undi 3. Yana Kurniawan, Bandung TV.